Halo. Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan keluarga Tulip. Cuaca cerah, menikmati liburan, kita akan pergi ke pusat pertokoan. Let's go. Tapi Bunda, Ayah sangat lapar banget nih, kita mampir ke toko itu yuk. Ayo. Tadi kita sudah beli di toko Simonis, beli haring namanya. Ikan haring adalah ikan mentah yang sangat terkenal di Belanda, dan ini adalah toko ikan yang paling terkenal enak di Den Haag sini ya. Dan kalau ini namanya paling, kalau dalam bahasa Indonesianya ikan belut. Ini merupakan salah satu ciri khas di Belanda juga. Jadi bisa sama roti. Kalau untuk yang haring ditambah dengan bawang bombay. Jadi supaya tidak amis. Jadi ini ciri khas di Belanda. Ayo kita mulai makan ya. Bagaimana rasanya? Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara makannya Bunda Tulip? Coba ya. Coba kasih tahu ke penonton. Gimana rasanya? Lembut, asin, sedikit manis. Kalau menurut saya sih udah beberapa kali makan, gak begitu terasa amisnya. Malahan yang sangat menonjol itu rasa dari bawang bombay. Coba sekali lagi. Ini rasanya mirip dengan sashimi atau sushi. Itu kan juga ikan mentah. Nah, seperti itu rasanya. Ya, coba. Coba kita paling atau ikan belut. Tapi saya sukanya pakai roti ya. Gimana rasanya, Pak? Rasanya seperti manis, empuk. Ada sedikit asin-asin juga, tapi benar-benar enak banget. Enak banget. Kalau kamu ke Belanda, cobain dua makanan khas di Belanda. Haring dan juga paling. Ayo habisin. Sedikit lagi. Boleh cobain, Bunda? Kita juga harus coba ini. Coba ya. Ini saya baru pertama kali ini makan ikan haring ini. Tapi kalau beli di Simon sini terasa enak. Tekstur ikannya itu, ikan mentahnya itu agak sedikit manis, ada juga asinnya, dan juga enak banget, bener-bener enak. Coba ini. Kalau disuapin sama isi itu, magnus, bener-bener enak.
benar-benar leker. Kita udah beli Dunkin Donut. Wow, ini donat kesukaan saya dan juga Bunda toh? Iya. Yeah. Mari kita cicipin. Iya. Yang mana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk. Manis. Manis. Mungkin sama juga ya dengan donat yang Indonesia atau gimana Bunda? Iya sama. Kalau di sini ya, kita tahu sendirilah. Bagus, bermacam-macam rasanya, enak banget. Ada strop wafelnya nih, strop wafelnya guys, enak. Ini ngebayang ininya, coba. Lebih manis, coklatnya terasa sekali. Kalau ini lebih terasa kacangnya, coba. Ya. Perfecto. Belanja apa ya? Toko di sini lumayan murah, pakaian, tas, sepatu, jadi enak lah, mumpung lagi lenggang, jadi ini cuma buat anak-anak doang. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.